Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Heri Prutanto. Nah, kali ini aku akan memberikan kabar gembira untuk warga Labuan Batu Utara. Nah, kabar apa itu? Nah, ini kabar yang bagusnya itu adalah bahwasannya kita di Labura itu sudah ada mempunyai underpass. Nah, underpass ini adalah jalan alternatif yang dibuat oleh Pemkab untuk mengatasi kemacetan yang semakin padat di Kabupaten Labuan Batu Utara. Nah, untuk informasi lebih jelasnya, kita akan langsung melihat kondisi underpass yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara. Underpass yang sudah selesai dibangun di Kabupaten Labuan Batu Utara. Ini warga sudah bisa menikmati dan menggunakan underpass ini sebagai akses alternatif mengatasi kemacetan yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara. Ini dia guys, bisa dilihat warga. Dan kita langsung coba juga nih. Nah, kita menggunakan mobil nih. Nah, ini dia. Ini underpass ya guys. Buat teman-teman, ini adalah underpass yang sudah bisa digunakan oleh masyarakat Kabupaten Labuan Batu Utara menuju kota Aiknopan. Nah, kita akan melihat lebih dekat underpass yang sudah dibangun di Aiknopan, Kabupaten Labuan Batu Utara. Ya, ini akan kita lihat langsung guys kondisi bangunannya. Ya, suasananya memang seperti ini guys di underpass yang mungkin belum diaspal, tapi sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Labura. Jalan alternatif menuju kabupaten kota guys. Ini dia posisinya guys. Kalau yang kita tuju itu yang sebelah depan sana guys, itu menuju Kampung Terutung. Jadi bisa tembus dari kota itu menuju Kampung Terutung ataupun Jalan Pak Senen. Sedangkan yang di belakang saya, di belakang saya ini adalah Jalan Tanjung Sari guys. Nah, tepatnya di komplek perumahan Wakil Bupati Labuan Batu Utara. Nah, untuk dari Pak Senen bisa menuju langsung ke kota dengan waktu yang sangat singkat guys. Kali ini kita akan tanya langsung kepada warga bagaimana tanggapan warga dengan adanya bangunan underpass yang ada di Aiknopan. Mari kita langsung tanya warga guys. Saya secara pribadi maupun masyarakat mungkin senang lah ya dengan adanya underpass ini, karena bisa mengurangi kemacetan lah, sehingga banyak alternatif pilihan masyarakat untuk berjalan gitu. Iya. Dan kali ini Bapak juga baru ngantar anak sekolah nih Pak ya, menggunakan underpass Pak ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Apa tanggapan Bapak dengan adanya underpass di Kabupaten Labuan Batu Utara ini Pak? Oh, jalan makin enak dan cepat mengantar anak sekolah. Semoga Labuan tetap membangun dan berjaya. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Jadi lebih mudah.